Ya. Nabi Nuh buat baktera. Ya. Ha, Nabi Ibrahim nyembelih anak. Tapi yang memberi bekas Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tawakal itu yang apa, bukannya apa namanya, ketentuan itu dari diri sendirilah. Ketentuan itu dari Allah Taala. Kalau Allah kata tak jadi, tak jadi. Kalau Allah kata jadi, mesti jadi. Ha, itu tawakal. Ya. Berkata Al-Qadhi, namanya Iyak. Al-Qadhi Iyak. Ini mazhab ataupun pendapat ini, kumpulan ini, mazhab ini ialah pilihan At-Tabari. 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 Dan kebanyakan fuqah. Al-fuqah artinya ahli-ahli fiqah. Kalau ramai dipanggil fuqaha. Kalau seorang dipanggil faqih. Semua fuqaha-fuqaha dia mengikut cara ini. Iaitu berusaha dan berikhtiar, kemudian menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Kejayaan atau kegagalannya terserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini semua fuqaha-fuqaha itu berpendapat seperti ini. Berpendirian seperti ini. Ya. Baik, dan kebanyakan fuqaha intaha. Intaha takutnya habislah cerita itu. Itu intaha. Berhenti di situ. Kemudian kita buat cerita lain. Dan bahawasanya tawakal itu satu kelakuan yang dipuji. Dia di antara sifat-sifat yang disuruh kita memilikinya. Disuruh kita berusaha untuk mendapatkannya. Hukumnya wajib kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Taala. Artinya siapa bertawakal dapat pahala. Siapa tak mahu bertawakal, dia berdosa dan boleh juga menjejaskan akidahnya kalau tidak bertawakal kepada Allah Taala. Jadi disuruh kita ni bertawakal kepada Allah Taala, kelakuan yang dipuji dapat pahala. Dan sebab bagi kasih Allah Taala akan orang yang bersifat dengan dia. Siapa yang bertawakal, Allah kasihkan dia. Siapa tak nak jadi kekasih Allah angkat tangan? Ha, semua orang nak jadi kekasih Allah. Kerana Allah dah janji. Apa kata Allah? Inna allaha yuhibbul mutawakkilin. Inna Allah, sesungguhnya Allah itu yuhibbul, dia kasih al-mutawakkilin, bagi orang-orang yang bertawakal kepadanya, bagi orang yang menyerah diri kepadanya. Ya. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala kasih ia akan sekalian yang tawakal. Dan lagi tawakal itu kelakuan yang disuruh. Terkadang wajib dan terkadang sunat. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunat. Ha, tapi kebanyakannya wajiblah. Ha, karena Allah dah tentukan kita ni kita. Allah dah tentukan saya ni saya. Ha, terima aja lah ketentuan Allah Ta'ala. Nanti kita akan baca tentang redha nanti. Redha dengan qada Allah Ta'ala. Ya, Allah tak jadikan kita ni orang lain. Kalau ikut nafsu memanglah kita bukan redha benar jadi kita ni. Ya tak? Ya tuan-tuan ni, redha benar ke jadi tuan-tuan ni? Ha, perempuan gitu ya, redha benar ke jadi perempuan tu? Ha, kalau boleh biarlah jadi permaisuri berunai ke. Ya tak? Ha, tanya dia dalam tu, ya ke tak? Sebuah lah. Ha? Tapi Allah dah jadikan kita ni kita, terima aja lah ketentuan Allah Ta'ala. Ya? Kadang-kadang dia jadi sunat. Kalau urusan tu sunat, dia jadi sunat. Dia bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kalau urusan tu wajib, dia jadi wajib. Ya. Kemudian firman Allah lagi, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kali lagi. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya. Dan atas Allah Ta'ala jua. Dan atas Allah Ta'ala jua. Maka tawakal oleh kamu. Fatawakalu itu perintah tu. Nah, bertawakallah kamu kepada Allah Ta'ala. Dan kepada Allah lah kamu patut bertawakal. Nah, in kuntum mu'minin. Jika sekiranya kamu itu orang-orang yang beriman. Kalau kamu beriman, serah diri kepada Allah Ta'ala. Nah, segala urusan itu serah kepada Allah Ta'ala. Karena dalam ayat lain Allah berfirman, "Faman yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Itu masyhur ayat ni, ayat apa?
ayat 1000 dinar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu suruh kita bertakwa. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia, akan selesaikan masalah dia. Allah bagi dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya, ada je datang. Itu kalau bertakwa. Kemudian lepas bertakwa disuruh kita bertawakal kepada Allah Taala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah itu baginya. Tak perlu yang lain, Allah dah ada. Inna Allah balighu amrih, dan Allah dah, sesungguhnya Allah yang menyampaikan apa saja kehendak dia, apa saja cita-cita dia, apa saja apa namanya perintah dia, Allah yang menyampaikannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, dan Allah menyampaikan apa saja, dan berkuasa Allah itu menyampaikan apa saja yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Jadi suruh kita ni bertawakal kepada Allah Taala. Di sini pun gitu juga, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, kata Allah ya. Bagi orang yang beriman. Dan firman-Nya lagi, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, artinya dan atas Allah Taala jua, maka hendaklah tawakal sekalian yang tawakal. Siapa yang tawakal, nak tawakal hanya kepada Allah. Karena selain daripada Allah ada juga orang tawakal. Ada orang bertawakal kepada kebunnya, selagi ada kebun aku ni tak risau. Rezeki aku terjamin dengan adanya kebun kita ni. Dia tak tahu, boleh tak Allah binasakan kebunnya? Dusun royannya boleh tak Allah binasakan? Macam mana binasakannya? Datangnya banjir. Berapa kata pokok dah habis. Di kampung gajah ni je. Berapa habis? Royan dia binasakan oleh Allah Taala. Itu bukanlah tuan-tuan ni, ada orang-orang yang bertawakal kepada dusunnya. Ada orang yang bertawakal kepada hartanya. Selagi aku ada harta ni tak susah. Aku tak perlu bimbang. Aku tak perlu susah. Aku tak perlu bersedih. Garanti aja aku boleh hidup senang. Tengok-tengok reti tu hilang. Dicuri dia orang. Habis. Tu siapa datang ke Mantelo dah lah tu. Habis lah reti tu. Kenal Mantelo? Dia betul pernah dengar orang nama Mantelo ke? Habis retinya tu. Ada juga orang bertawakal kepada saudara-saudaranya. Apa gaduh selagi anak aku kerja di situ, apa susah anak aku pangkat besar. Anak aku diur sana. Anak aku yang menyedar lah. Dia tak sedar anak tu boleh buang kerja, boleh berhenti kerja, boleh jadi papa kedana. Bila dah anak papa kedana, dia pun turut sama jadi apa-apa kedana. Jadi yang dikehendaki kita bertawakal kepada Allah, bukan kepada yang lain daripada Allah. Dan seterusnya. Macam-macam lagi lah. Selagi ada rumah sewa, aku di sini, sana, sini, sana, sana, aku tak susah. Dan sebagainya. Itu bertawakal kepada rumah sewanya. Bertawakal kepada homestay-nya. Sini ada homestay, sana ada homestay. Berpuluh-puluh homestay-nya. Dia rasa apa? Dia rasa dah selamat itu. Sedangkan kalau Allah nak binasakan, tak ada susah bagi Allah. Senang aja bagi Allah nak membinasakannya. Baik. Sebab itu disuruh Allah tu, wa'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun, kata Allah ya. Atas Allah Ta'ala juga, maka hendaklah tawakal sekalian yang tawakal. Siapa nak tawakal? Hanya tawakal kepada Allah. Jangan tawakal kepada lain daripada Allah Ta'ala. Tawakal tu dah bagus dah tu. Tapi tempat kita bertawakal tu nak dibagaskan lagi. Nak ditempatkan seperti mana kehendak Allah. Jadi kalau nak bertawakal, jangan bertawakal kepada makhluk. Jangan bertawakal lain daripada makhluk. Jangan bertawakal kepada apa saja selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian, ini yang saya baca apa tadi ya. Dan memadailah akan Allah Ta'ala akan orang yang tawakal, kerana firman-Nya, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ini ayat yang saya bacakan tadi. Rentetan daripada ayat, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu masuk ayat ni. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh.
Artinya dan barang siapa menyerahkan akan segala pekerjaannya kepada Allah, maka Allah Ta'ala memadakan akan dia. Cukup Allah tu baginya. Tak ada lain-lain, tak perlu lain dah. Allah dah ada, cukup dah tu. Nah, ya? Cukuplah Allah tu baginya. Tak perlu kepada yang lain-lain daripada Allah Ta'ala. Nah, kemudian lagi. Artinya menolak ia daripadanya akan barang yang menyusahkan akan dia. Dan lagi firmannya, alaisallahu bikafa, alaisallahu bikafin abda. Artinya adakah tiada, alaisa tu adakah tiada, a tu adakah, laisa tu tiada. Alaisallahu bikafin abdu, abda, minta maaf. Dan tiadakah, tiada Allah tu memandikan akan hamba-hambanya, bahkan menolak ia daripada hambanya akan kejahatan. Yang boleh kita menolak kejahatan ni Allah sahaja, bukannya diri kita, bukannya usaha kita. Boleh menolakkan kita daripada sebarang kejahatan, sebarang musibah dan sebagainya. Baik, ini fadilat orang bertawakal. Sekarang kita nak bertawakal. Ini tadi apa? Fadilat. Siapa bertawakal? Ini Allah janjikan begini, begini, begini. Rasulullah pun janjikan begini, begini, begini. Orang bertawakal. Kemudian kita nak bertawakal. Nak bertawakal pula, kita nak tahu darjat-darjat tawakal itu macam mana yang kita nak. Dan ketahui olehmu bahawasanya segala rukun bagi tawakal itu tiga. Nak tawakal, kena tahu rukun tawakal itu. Tiga rukunnya. Yang pertama, tauhid. Ya, kalau kita tak percayakan Allah, tidak mentauhidkan Allah, tak boleh nak bertawakal kepada Allah. Tauhid nombor satu. Itu nombor satu akidah. Akidah kita mesti tepat. Yang kedua, kelakuan. Kita buat dengan kelakuan kita. Betul-betul kita menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Bukan sembang aja, bukan cakap aja, dengan perbuatan sendiri. Itu kelakuan. Yang ketiga, pekerjaan. Sikap kita tu. Macam mana sikap kita tu. Itu yang ketiga. Adapun tauhid, maka seperti bahawa engkau i'tiqadkan dengan i'tiqad yang putus. Apa arti putus? Yang tetap, tidak berbelah bagi. Tak ada sekejap berjaya, sekejap tak percaya, sekejap terima, sekejap tolak. Bukan apa itu. Itu putus. Putus tu dia betul-betul lah. Dengan tak ada diubah, tak ada berubah-ubah lagi dah. Itu putus. Akidah tu putus. I'tiqad tu putus. Tak ada tukar ganti. Lantaklah orang kata macam mana pun dia tetap memegang kepada akidah dia. Macam akidah para sahabat dulu. Berapa banyak dihina, dimaki, diseksa, diancam, tapi mereka tetap berpegang betul kepada Allah Subhanahu wa Taala. Umpamanya Bilal. Setelah dia memeluk Islam, apa dilakukan oleh orang Quraisy itu kepadanya? Ditangkap, diikat, dijemur, dihentak dada itu dengan batu. Tapi dia tetap mempertahankan imannya. Itu Bilal. Ada lagi seperti Masyitah. Kenal Masyitah? Tahu ke Masyitah? Itu Masyitah zaman Fir'aun, bukan Masyitah hari ini. Itu lain. Kalau Masyitah hari ini, tak tahu kita. Ini Masyitah zaman Fir'aun. Mempertahankan imannya walaupun terpaksa menggadaikan nyawanya. Kamu tak percaya, kamu tak percaya Fir'aun itu Tuhan dia. Aku bagi kamu tempoh 24 jam, kata Fir'aun. Kalau kamu masih tak percaya lagi, kamu akan dihukum mati. Esoknya tu dipanggil balik Masyitah tu. Apakah kamu sudah mengubah pendirian? Masyitah tu reti bukan nama dia Masyitah. Masyitah tu retinya tukang sikat. Siapa? Anak dara Fir'aun. Tukang sikat anak dara Fir'aun. Pada satu hari dia tengah nyikat anak dara Fir'aun tu, terjatuh sikat tu dari pegangannya. Lalu dia pun terlancut. Subhanallah, katanya. Celakalah Fir'aun. Celaka Fir'aun tu. Yang dengar ni siapa? Anak dara dia dengar. Marah lah dia. Oh, kamu kata Fir'aun tu celaka ya? Kamu kata Subhanallah, ya? Maha suci Allah. Siapa Allah tu? Dia pun tanya. Siapa Allah tu? Kata dia tanya. Jawab Masyitah, Allah itu adalah Tuhan aku, Tuhan kamu. Ada ke Tuhan yang lain dari bapa aku? Kata Masyitah.
ada, kata dia. Bukan maksud tu anak Firaun tu. Ada ketuhan yang lain daripada bapa aku, kata. Ada, kata. Dialah Allah, dialah Tuhan aku, Tuhan kamu, Tuhan bapa aku, Tuhan sekalian makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya. Yeah. Eh, berani kau mengatakan lain ada Tuhan daripada bapa aku, ya? Masa itu masih tak mempertahankan imannya, mempertahankan akidah. Nanti aku repot pada bapa aku. Repotlah, kata masa itu. Ya. Dia pun balik-balik dengan dua berayahnya. Daddy, daddy. Kata. Tahu ke daddy? Macam orang kenal gila, ya? Dia bilang ayahnya, daddy, daddy. Kata. Tapi orang menggajah daddy, kan? Orang menggajah bilang ayahnya apa? Apok, apok. Kata. Ya. Saya pun melawan ayah saya, apa kemarin? Ha, ada orang mengaku ada Tuhan lain daripada apa? Ha, siapa? Tukang sikap saya tu, maksudah. Ha, dia mengaku kan, dia tu, ada lagi Tuhan selain daripada apa? Panggil dia kemarin. Kata. Panggil maksudah. Itulah yang apa tu. Ha, kalau kamu tak mau mengaku, maka kamu akan diseksa, akan didenda, akan dihukum mati, kata di Firaun kepada Masyidah. Tapi Masyidah tetap mempertahankan imannya. Tetap dia mengaku Allah itu Tuhan, bukannya Firaun. Ha, dipanggil Masyidah tu, kamu dah berubah ke? Tidak, kata Masyidah. Tetap aku mengatakan, Firaun ni sudah mengisytiharkan dirinya sebagai Tuhan. Dia ni tuan-tuan dah berubah, umurnya 500 tahun lebih dah. Ya, tak usah kena sakit, tak usah kena demam, tak usah kena bedah jantung. Tak usah kena pergi IJN, tak ada. Darah tinggi tak ada, lemah jantung tak ada, kencing manis tak ada. Selesema pun tak pernah. Ha, dah. Selesema pun tak ada. Tak ada tersumbat hidung, keng-keng-keng macam kita, tak ada. Ha, punyalah. Lama-lama dia merasakan diri dia ni istimewa benar. Aku ni hebat agak ni, ya. Ha, kawan-kawan aku yang sebaya dengan aku semua dah mati. Aku yang duduk macam ni. Mungkin sihat betul. Ha, nyudah-nyudah-nyudahnya ditiup iblis di apanya, di hati, di mata hatinya. Lalu dia merasakan dia itu adalah tu Tuhan. Dia pun istihar. Faqala ana rabbukumul a'la. Ha, berkata dia, maka maka berkata dia, akulah Tuhan kamu yang mulia. Masa itu ramai ulama-ulama ikut juga. Ulama zaman dia lah. Kerana kalau tak ikut apa? Kalau tak ikut, siap. Ha, kena campak dalam kawah. Ya, dalam kawah tu ada dua versi. Ada satu versi mengatakan dalam kawah tu ada minyak yang menggelegak. Ada satu versi yang lain, dalam kawah tu ada apa? Ada air yang menggelegak. Nak mana? Nak minyak ke nak air? Kalau minyak menggelegak, kena goreng. Kalau air menggelegak, kena apa? Kena rebus, mana tak? Nak kena goreng ke nak kena rebus? Nak mie goreng ke nak mie rebus? Ha, itulah yang berlaku. Kalau dia menentang bahawa Firaun itu Tuhan. Ha, mana-mana versi lah kita terima dua-dua. Pertinya kalau masuk dalam kawah tu mesti padam. Ya? Ha, udah dia tak mengaku mula-mula suaminya ditangkap, dicampak dalam dalam apa? Ha, dalam kawah tadi. Matilah suaminya. Tapi tu anak dia yang tua sekali dicampakkan, dia tak ada menangis, elok aja dia, makin kuat lagi iman. Lepas tu anaknya nombor dua, tu anaknya nombor tiga. Ha, lepas itu akhir sekali anaknya dalam dukungan tu, nak ditangkap di Firaun dan tenteranya, nak dicampak ke dalam kawah. Ketika itu baru berbelah bagi, aku ni nak ngaku ke nak idak, nak ngaku ke nak idak, nak ngaku ke nak idak. Kan dia sayang benar anak tu baru lahir. Ha, ya? Sayang benarkan anaknya tu. Kalau dia mengaku, bukan rosak akidahnya, dalam Islam boleh mengaku untuk mempertahankan nyawa. Dah terpaksa mengaku, boleh. Tapi dia memilih untuk apa? Untuk mempertahankan imannya. Ya, ketika itu Allah bagi apa? Ha, bagi anak itu boleh bercakap. Jangan takut ibu. Ya, kata? Jangan kamu takut. La taqafu. Ya, jangan kamu takut. Wala tahzan. Jangan kamu duka cita. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Dengar itu dipeluknya anaknya, dia pun terjun bersama-sama anaknya. Masuk dalam kawah. Matilah dia. Matilah anaknya. Matilah suaminya. Matilah keluarganya. Habis satu keluarga mati. Kerana mempertahankan imannya. Ha, lepas itu tercium kepada baginda Rasulullah akan bau yang sangat harum baunya.
ditanya kepada Jibril, apa bau yang wangi benar ya Jibril? Jawab Jibril, itulah dia kubur bau masyitah. Kubur masyitah itu berbau wangi sampai tercium oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mempertahankan imannya. Ha, ya. Ha, itu dia. Tak nak perlu cerita itu pula dia. Ha, tauhid tadi. Ha, itu yang pertama. Ha, tauhid tadi, bertauhidkan Allah Ta'ala, mengesakan Allah Ta'ala. Ha, boleh cerita apa yang benar masyitah pula. Ini bukannya Isra Mi'raj. Ha. Okey, itu yang pertama ya. Yang kedua kelakuan dan yang ketiga pekerjaan. Adapun tauhid itu seperti bahawa engkau i'tiqadkan dengan i'tiqad yang putus. Ini i'tiqad yang putus tadi. Ha, ya? Ha, bahawa masyitah itu memiliki i'tiqad yang putus. Tak ada berbelah bagi lagi. Bahawa tiada yang memperbuat melainkan Allah Ta'ala. Apa saja semua Allah yang melakukannya. Ya? Langit dan bumi ini siapa yang menciptanya? Allah Ta'ala yang menciptanya. Allahul ladzi khalaqa as-samawati wal ardha wa ma bainahuma. Allah lah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya, ya. Ha, baik. Melainkan Allah Ta'ala, ketunggalannya tiada yang menyekutui baginya. Tak ada yang sekutu, tak ada yang lain yang serupa dengan Allah, sama ada zatnya, af'alnya ataupun ha, ataupun sifatnya. Allah saja yang bersifat macam sifat Allah Ta'ala. Ya, tak ada sekutu baginya. Itu yang kita wirid tadi tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu aku janji kita dengan Allah tu, tau. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang ku sembah melainkan Allah. Wahdah, apa dia wahdah? Yang esa, yang tunggal, ha, yang satu. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, baginya lah kerajaan. Kerajaan siapa punya? Yang sebenar-benar kerajaan siapa punya? Allah yang mempunyai kerajaan. Bukan BN punya, ya, Allah punya. Lahul mulk walahul hamd, dan baginya segala puji. Nak puji, puji siapa? Puji Allah aja. Dengan apa? Puji Haji Ibrahim. Ha, puji Haji Ibrahim buat sakit hidung aja. Kenapa sakit hidung? Kenapa puji Haji Ibrahim sakit hidung? Mung kembang sampai ke kampung. Jangan puji Haji Ibrahim. Nak puji, puji siapa? Allah Ta'ala. Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kul syai'in qadir, dan dia di atas tiap-tiap sesuatu berkuasa, eh? Itu aku janji kita dengan Allah Ta'ala tu, tahu. Ha, setiap lepas sembahyang kita baca tu, lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang maghrib kita baca tu. Ada orang yang ketik benar nak buat aku janji dengan Allah Ta'ala tu, yang lepas salam bah, lepas salam bah, lepas salam bah, tahu bah apa? Bah naik bah apa? Bah kumbah. Ya Allah, balik pun begini. Kumbah. Bersalam kumbah. Bersalam kumbah. Bersalam kumbah. Apa salahnya tunggu sekejap. Berikrar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Ha. Menyatakan kita itu hanya menyembah Allah, tidak menyembah yang lain. Bertawakal hanya kepada Allah, tidak bertawakal kepada yang lain. Ha, itu dia. Ya? Ha. Ketunggalannya tiada yang menyekutui baginya. Ha, baginya kerajaan dan puji. Ha, ini yang kita baca tiap malam tu. Ha, dan ia sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ha. Dan ini tauhid asal bagi tawakal. Nak bertawakal kena ada tauhid. Kadang-kadang kita tak ada bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ha, tak sempurna tawakal kita kepada Allah Ta'ala kalau tauhid kita tidak sempurna. Tauhid mesti sempurna dulu, baru kita boleh bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kerana hanya senyap tawakal atas Allah Ta'ala, atas Allah Ta'ala, mereka yang tiada mengiktikadkan ia akan ada yang memperbuat yang lain daripada Allah Ta'ala. Ya, tak sempurna tawakalnya kalau dia mengiktikad ada yang lain yang boleh mencipta macam Allah Ta'ala mencipta. Ada yang lain yang boleh menjadikan alam ni seperti mana Allah Ta'ala yang menjadikannya. Jadi tawakal dia tak sempurna. Ada cacat tawakalnya tu, ya. Itu tauhid, ya. Kerana hanya senyap tawakal atas Allah Ta'ala mereka yang tiada mengiktikadkan ia akan yang memperbuat yang lain daripada Allah Ta'ala.
Adapun rukun yang kedua iaitu kelakuan hati. Hati kita macam mana menerima tawakal tu. Bila sebut tawakal tu, apa kelakuan hati tu? Macam mana reaksi hati tu? Ha, maka percaya hati tu, mesti percaya betul-betul. Ha, percaya hati engkau dengan Allah Ta'ala. Ha, yang pertama kita percaya Allah tu ada. Yang kedua kita percaya Allah tu mendengar. Yang ketiga kita percaya Allah tu melihat. Yang keempat kita percaya Allah tu maha mengetahui. Ha, tu, hati tu, kelakuan hati. Eh? Ha, jadi Allah tahu kita benar-benar tawakal ke atau pura-pura tawakal. Semua Allah tahu. Eh? Dan diam ia dengan menyerahkan segala pekerjaan kepadanya. Orang tawakal tu menyerah kepada Allah. Bukan tak usaha, dia usaha. Lepas usaha, ha, dia serahkan kepada Allah Ta'ala. Ya, dia bertukang, tukang lah. Tapi dia, lepas itu dia serah kepada Allah. Kalau Allah kata berjaya, berjaya. Kalau Allah kata tak berjaya, tak berjaya. Ni masak, masak lah. Ha, ya, orang masak pun nak tawakal juga. Menyerahkan kepada Allah. Ha, ya, kalau Allah kata masaknya tu bagus, bagus. Ha, bagus dia masakannya. Ha, ya. Kalau Allah kata masakan tak bagus, tak bagus juga. Ha, kadang-kadang tengah masak tu bunyi telefon. Kreng, 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 kreng telefon. Ya. Ha, dia pun kejar telefon tu. Lepas tu sembang pula. Orang sebelah sana tu punya kawan lama dia. Sembang. Anu. Sampai bersilir. Tak bersilir. Ha, ya. Lepas tu sudah-sudah dah berbau dia dari dapur. Apa? Sudah hangit ikan tu. Ha, itu. Dia bukan tak tawakal, tapi tawakalnya tak penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan tak berusaha, tapi usahanya digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang boleh menjayakan dan juga menggagalkannya. Ha, itu semua Allah menentukannya. Macam saya ngajar kita ni. Semua ditentukan oleh Allah sama ada berjaya atau gagal kuliah kita malam ni. Ya. Ya. Kalau Allah kata gagal, gagal tu. Ha, dijayakannya usaha syaitan. Syaitan macam mana? Syaitan dia menolong ke menggagal, cuba menggagalkan kita mengaji malam ini. Ya Allah, tak ada orang ke ni? Ha? Ha, syaitan cuba menggagalkan kuliah kita malam ini. Dibawanya berbagai-bagai alat supaya kita tidak tertumpu kepada pengajian. Ha, biar saya kabur banyak kali dah. Mula dia bawanya apa? Ya Allah, dah jenuh ngaburnya. Mula-mula dia bawanya apa? Apa? Celak. Apa kata yang tadi? Ha, dibawanya celak. Bila kena celak setan apa macam? Ha, mula dia ngangguk aja depan ustaz tu. Ada ke tengok? Yang nyandor-nyandor tak ada lah. Ha, itu dah. Sudah kena celak setan tu. Malam ni alhamdulillah tak ada. Eh? Tak ada yang nyandor, tak ada yang nganggu-nganggu, tak ada yang tidur pun tak ada. Alhamdulillah lah ya. Eh? Hati setan kalau tengok orang itu dia balik ke? Allah, orang itu tak ada berjaya, aku balik agaknya. Ya? Orang itu ke? Ha? Ha, dia give up ke? Dia frust ke? Eh tak, dia cuba lain pula. Apa dia buatnya? Apa senjatanya lagi satu? Dibawanya tongkat belum lagi. Apa lagi? Dibawanya gincu. Ya Allah, hapel ni tuan-tuan. Ha, dibawanya gincu. Bila kena gincu setan macam? Ha? Ha, muak. Bila kena gincu setan, ustaz ngajar depan, dia ngajar di belakang. Ha, ustaz tengah ngajar depan ni, dia belakang. Ini gelang ni teman beli dinilai 3 katanya. Ha, itu dah kena gincu setan tu. Ha, eh? Ha, ada ke dalam tu? Cina, ada tak? Ha, tak ada. Wah, sepertinya gagal lagi lah syaitan tu. Tak berjaya lah syaitan tu ya. Ha, untuk menggagalkan majlis ini. Jadi, dia frust ke? Ha? Frust ke dia? Baliklah kalau kau betul malah aku balik aku. Yang betul ke? Syaitan mana kau nak frust-frust ya? Ha, dibawanya senjata yang ketiga. Apa bawanya? Baru tongkat, dia ketuknya lutut tu, dia ketuknya peher tu, dia ketuknya bau tu, dia ketuknya tengkuk tu, dia ketuknya lengan tu. Tok, tok, tok. Ha, ya? Itu yang mula-mula bersilir tu, selemput tu, silir balik tu, selemput balik. Ada tak ada hobi tu tu? Ada, usah buat lah. Saya dah kutang dengan jor ni. Ha, ya? Ha, bersilir, selemput, silir balik, selemput lagi. Ha, ya? Ha, lepas tu dah tak tahan, dia pun bangkit. Bangkit tepuk perutnya. Pak, 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 pak. Bahasa ni sakit perut tu. Ha, ya? Keluarlah dia.
Udah keluar tu, dia ambilnya motor tu, dia sorong. Dia rumah pula dulu tu lah. Ha, dia sorong, dia ikut ini lah. Udah lepas pagar tu, baru start ni motor tu. Rrrr, dia pun terus balik ni merah. Kerana ni bukan orang merah ni. Ha, maka berjaya lah setan. Ya? Ha, jadi malam ni kita tengok lah, berjaya ke tak setan. Ha, ya? Itu usaha setan. Tapi kadang-kadang gagal juga dia. Ya? Ha. Kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan kepada yang lain daripada Allah taala. Baik. Nah, itu kelakuan hati, ya. Macam mana kita? Percaya ke tidak dengan Allah taala? Kita berserah kepada Allah taala, percaya ke tidak? Nah, itu kelakuan hati, itu rukun yang kedua. Yang ada dan diam ia dengan menyerahkan segala pekerjaan kepadanya dan tiada berpaling ia kepada yang lain daripada Allah taala sama sekali. Bermula misalnya mereka yang berwakil. Ha, ya, pada itu bukan itulah, itulah cerita tu. Diam ya. Ha, bermula yang apa ni, bermula misalnya iaitu mereka yang berwakil pada menjawab dakwah di hadapan qadhi atau lawyer, akan lawyer iaitu pokrol. Pokrol ni cakap-cakap Indonesia ya, pokrol. Ha, cakap modelnya lawyer. Ha, ya. Yang sangat kasih ia akan dia, lagi sangat pintar pada undang-undang, maka bahawasanya yang berwakil itu diam ia di rumahnya. Kita ni diam aja. Yang menjawab soalan siapa? Yang menjawab, yang berhujah siapa? Lawyer tu. Akhir kita menyerah, itu tawakal tu. Kita menyerah kepada lawyer kes kita tu. Itu peringkat yang terendah sekali. Ya. Dia yang tinggi daripada itu, macam kanak-kanak menyerahkan dirinya kepada maknya. Apa-apa hal mak, apa-apa hal mak, apa-apa hal mak saja. Eh? Ha, itu tinggi sikit pangkatnya. Nanti kalau kita baca, insyaAllah. Nah, yang ketiga, macam orang mati menyerahkan dirinya kepada orang-orang yang mandi mayat. Ha, eh? Ada protes ke? Jangan tak sini geli aku. Ada. Orang sini tak pernah mandi mayat ke? Ha, ada protes tak? Ada bangkangan dia? Tang mana nak dicorah-corah lah. Tang mana nak digosok-gosok lah. Tang mana nak dipegang-pegang lah. Dia elok diam aja dia. Tawakal yang macam itu yang dikandalkan. Itu yang paling tinggi nilainya. Baik, kita baca dulu. Dan menang hatinya dan senang hatinya. Tiada berfikir ia pada pekerjaan dakwah itu. Kita ada mikirkan kes dia tu. Macam orang saman kita. Kita pun panggil lawyer. Ha, siapa lawyer ni? Katakan siapa? Zulkifli Nordin, panggil Zulkifli Nordin. Kita tahu dia pandai, dia boleh berhujah bagi pihak kita. Jadi kita tak ada buat apa lah, dia aja berhujah. Ha, tapi kalau panggil kalah aja lah, karena dia kesnya semua kalah. Ha, jangan panggil dia. Nak panggil apa? Panggil Hanifah Maidin. InsyaAllah menang ya. Panggil apa lagi? Asmudi. Asmuni, bukan Asmudi, Asmuni. Kalau nak ada harapan nak menang lah, kalau panggil itu boleh Nordin, pakai kalah aja lah. Kes dia semuanya kalah belakang tau. Macam itulah lebih kurang. Jadi kita tak ada berhujah. Yang berhujah lawyer saja bagi pihak kita. Tapi yang ini rendah taraf ni. Kalau kita tak suka, boleh tak tukar lawyer? Boleh tak? Boleh, kerana kita bagi duit dia. Kita engage dia, kita bayar charge dia pun, charge kita ni sekian-sekian ribu. Kita bayar dia. Kalau kita tak suka cara pengendalian dia, boleh kita tukar lawyer lain, ya. Itu rendah martabat. Tawakal pun begitu juga. Dia bertawakal kepada Allah macam dia bertawakal kepada lawyer. Ya. Maknanya kalau dia gagal untuk mendapat apa yang dicita-citanya, dia akan apa? Hilang tawakal itu kepada Allah Taala. Macam lawyer tadi lah. Kalau lawyer tu gagal menjawab cerita apa namanya, hujah-hujahnya, maka kita boleh tukar pada lawyer lain. Macam tu ya. Meminta tolong ia akan orang yang lain daripada lawyer yang tersebut, kerana mengetahui ia akan bahawasanya lawyernya itu menolak daripadanya, akan tuhmah dan menunaikan segala tujuannya, dan tiada dapat melawan akan dia orang yang lain. Maka demikian juga
jika engkau mengenal akan Allah Ta'ala. Kalau kenal akan Allah Ta'ala, kita berserah kepada Allah Ta'ala. Kita tak nak yang lain. Hanya cukup Allah lah. Kita tahu Allah tu maha mengetahui. Kita tahu tu Allah maha berkuasa. Kita tahu Allah tu maha menentukan. Ha, ya? Berjaya atau tidak kita melepasi perkara yang menduka citakan kita. Perkara yang merosakkan kehidupan kita. Kita tahu Allah sahaja yang boleh menyelesaikan masalah kita. Sebab itu tuan-tuan, kalau bertawakal, kita akan diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Cukuplah Allah Ta'ala itu sebagai pembantu kita. Fahuwa hasbuh. Cukuplah Allah itu baginya. Ya? Ha, syaratnya, dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian, dia tahu dia itu. Dan mengetahui engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat kasih sayang akan hambanya. Lagi sangat kuasa. Lagi sangat kaya. Lagi yang menjamin ia akan rezeki engkau. Ha, rezeki kita pun Allah yang menentukannya. Ya? Ha, kadang-kadang tengah nak makan tu dah ngadap pinggan tu. Tiba-tiba dah datang cucunya. Tok! Ha, adik jatuh tanggir. Jadi makan ke dah? Jadi makan ke dah? Ha, itu tanda tak ada rezeki lah tu. Ha, adik jatuh tanggir. Dah tak jadi makan. Pergi apa berambat ngejur. Ha, eh? Kadang-kadang kita tak ada rasa nak minum pun. Tiba-tiba dah tarik orang tangan. Pergi kedai. Ha, makan roti canai. Tak ada rasa nak minum pun. Ya, ada tak? Tak pernah ke belakang orang itu. Ha, ya? Tak ada niat nak minum pun. Tengah lalu lalang je. Tengah lalu tu, mari. Ha, duduk tu. Ha, terus makan je. Udah makan, dia pula mayu je. Ha, ini yang berlaku. Pasal apa? Rezeki itu dari Allah Ta'ala. Bukan dari makhluk. Bukan dari orang. Bukan dari bos. Bukan dari... Apa? Dari... Bukan dari BN. Oh, tak tahu dah menyebut juga. Eh? Ha. Siapa bagi rezeki? Allah Ta'ala. Ya? Ha. Siapa membukakan hati orang nak bagi kita makan? Allah Ta'ala. Bukannya orang tu. Ya? Ha, jadi tu. Ha, ya. Itu tawakal. Dan mengetahui engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat kasih sayang akan hambanya. Lagi sangat kuasa. Lagi sangat kaya. Allah tu apa pun tak ada, semua ada. Ha, apa yang tak ada bagi Allah Ta'ala? Semua ada. Kaya Allah Ta'ala tu. Ha, dia tidak ada keperluan. Ha, yang menjamin ia akan rezeki engkau. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi ini melainkan baginya adalah rezekinya dari Allah Ta'ala. Ya, apa saja di atas muka bumi ini yang melata, semut, kongge, ayam melata atas muka bumi ini, melainkan adalah rezeki yang ditentukan oleh Allah baginya. Eh? Ha, jadi jangan risau tentang rezeki itu. Ha, tapi kena dia usahakan. Ha, karena kita tak tahu rezeki itu tang mana, dapat ke tak. Macam orang mancing. Tahu ke dapat edak kan? Tahu ke dia dapat edak kalau dia mancing? Mana tahu. Jadi apa dia buatnya? Dia carilah mana lubuk yang elok, mana ayur yang banyak ikan, umpan yang baik. Ha, cari itu. Ha, dalam beritu dapat tak dapat tu siapa menentunya? Allah Ta'ala. Eh? Nah, itu sebab kita kalau mancing tu kan? Cari tempat yang elok. Kadang-kadang berjam-jam tempatnya elok. Umpannya elok. Tapi berjam-jam, pagut, pedang. Ada tak pernah berlaku waktu itu? Ada. Orang mancing kalau tak ada saja, anda have no tu ya. Ha, waktu itulah berlaku. Tak ada apa? Kita tak ada kuasa. Ha, hanya Allah saja yang berkuasa. Ha, kawan sebelah ni dia cong, letak kain cong. Betul, kamu datang mari dah tukar tempat kamu tu. Ha, kamu dapat je. Aku ni sekolah rejam tak dapat. Kita pun tukar tempat. Dia yang ambil tempat kita, kita yang ambil tempat dia. Ya. Ha, apa itu juga kita berjam-jam haram patutnya pun. Yang dia cong. Ada tak berlaku apa itu? Ha, ini dia. Maksud kita tak tahu. Rezeki itu memang dari Allah Ta'ala, tapi kita tak tahu Allah nak bagi ke tak rezeki itu kepada kita. Ya. Itu sebab zaman dulu-dulu orang mancing tahu dia punya kayu joran itu. Ya. Buluh tu, masa dulu pakai buluh bukan pakai lempor-lempornya ni. Masa dulu pakai buluh tau. Ya. Dia potong kayu tu dengan buluh tu, buluh kecil lah. Ha, lepas tu dia sukat. Macam mana sukatnya? Dekor, siap. Eh, ada ke dah? Haa, ya? Tidak akan dekor je. Siap tak nak? Padahal kalau siap tu siap juga. Dan kalau start dari siap, siap. Jadi ya, siap, dekor. Kalau start dari dekor,
Dekor juga dia. Ha, ya. Eh, tahu ke dekor ni? Ha, siya tak tahu. Ha, siya dekor, siya dekor. Ha, ya. Ha, itulah dia. Tawakalnya kita ni kepada Allah Subhanahu Taala macam orang memancing, ya. Ha, ketentuan Allah yang menentukannya. Kita tak ada. Ha, ya. Lagi? Kerana yang lain daripadanya itu lemah. Lain daripada Allah itu semua lemah. Dan berhajat seperti engkau juga. Ha, yang lain itu semua lemah. Tak ada kuasa. Ha, yang ada kuasa hanya Allah Ta'ala sahaja. Tiada kuasa ia memberi rezeki akan dikau. Dan jika tiada engkau tawakal atas Allah Ta'ala. Dan tiada putus penilikan engkau daripada makhluknya. Maka yang demikian itu kerana dhaif yakin engkau. Keyakinan kita itu lemah berbenuh. Ha, itu yang kita bertawakal kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Disebabkan syak atau disebabkan tiada mengerasi lakin, apa, yakin akan hati. Kerana ada hati, hati engkau tu penakut. Ya? Dan apabila mengetahui engkau akan bawa sebenarnya tawakal itu kelakuan hati, iaitu percaya ia dengan Allah Ta'ala dan tiada berpaling ia kepada yang lainnya, maka ketahui olehmu bahawasanya ada padanya tiga kelakuan. Yang pertama, barang yang telah hamba sebut tu, yang dulu. Ha, itu tiga peringkat orang tawakal tu. Yang pertama, yang sudah kita bicara dulu. Macam seorang menyerahkan kesnya kepada, kepada siapa? Kepada peguam, kepada lawyer, kepada pokrol, kata dalam ini. Pokrol, eh? Ha, kata dalam ini bahasa Indonesia. Kerana pengarang kita ini orang Indonesia. Iaitu seperti percaya engkau akan wakil yang pintar. Kemudian maka mengiktikad engkau akan kasih sayangnya akan dikau. Dan kuasanya menolong kau. Itu yang pertama. Yang kedua, ini lebih kuat. Yang kedua, peringkat yang kedua ni. Ha, lebih kuat daripada yang pertama tadi. Ha, iaitu menyerupai akan kelakuan budak yang percayanya dengan ibunya. Macam anak kecil menyerah dirinya kepada maknya. Kalau dia nak makan, dia panggil apa? Manggil mak. Kalau dia nak nyusu, manggil apa? Manggil mak. Kalau dia takut, manggil apa? Manggil mak. Mak. Macam itulah budak nak. Eh, kita tak pernah jadi kecil ke? Mak sahaja. Mak. Takut mak. Nak makan mak. Nak nek mak. Lagi? Semua mak saja. Nak tidur mak. Tak ada orang lain. Itu sebab anak-anak kita ni dengan maknya lebih rapat daripada kita. Ya tak? Anak saya lah. Anak tuan-tuan saya tahu. Dia lebih rapat kepada maknya daripada rapat dengan kita. Apa-apa hal mak je. Dia nak kahwin pun mak je. Mak je yang tahu. Kita tak tahu. Ha, ya? Ha, sebab-sebab mak ngajak mak kita pergi ke Perlis. Ya? Mak apa? Anak kita nak ke orang Perlis. Ya? Anak saya tu ada seorang kahwin orang Perlis. Ya? Udah pergi nak Minang tu baru kabur dia mak. Dengan saya harap dia kabur dia nak kahwin orang Perlis. Ha, ya? Ha, begitu juga orang Minang anak saya pun begitu juga. Ha, minggu depan dia nak datang, dia itu siapa? Orang Bangi gitu. Karena menantu saya itu orang Bangi. Ha, ya. Datang orang Bangi itu dengan bapak ni, mak ni datang Minang anak saya. Kahwin dia sudah 6 anak saya itu. Ha, ya. Semua mak saya haram tahu pun. Ha. Begitu juga dia balik kalau bagi duit, bagi mak ke bagi ayah. Okay, lagi kalau bagi duit bagi mak, bagi mak kan bagi ayah. Bagi mak ayahnya ngedit aje lah. Bedik. Ya? Ha. Ha, anak-anak saya pun itulah. Anak-anak tu saya tak tahu. Ya? Ha, anak-anak saya pun itulah. Lepas lagi mak tu, mak, ayah, abah dah tak bagi. Dan anak saya panggil saya abah. Ha, abah tak bagi ke? Abah pun ada duit. Kita dengar. Langsung lah. Ngedit lah tu. Ha, kalau jumpa mak yang pemurah sikit tu, boleh tahan lah. Boleh kita goreng-goreng yang dia bagi. No? Kalau jenis kita kot, melopong lah kita. Nyangnya je. Habis tu, ya? Ha. Ha, itu dia macam kanak-kanak menyerah dirinya kepada mak, ya. Ha, macam itulah kepada ibu dia. Ha, itu tinggi sikit pangkatnya. Kenapa? Dia tahu maknya itu sayangkan dia. Dia tahu maknya takkan membinasakan dia. Dia tahu maknya itu tidak akan mencederakan dia. Maka dia serah diri dia bulat-bulat kepada maknya. Ya. Ha, dia minta tolong ia akan dia pada segala yang mengenai akan dia seperti lapar dan dahaga. Kerana percaya ia akan kasih sayang ibunya akan dia. Dan kelakuan yang kedua ini tiada dapat ia dengan usaha dan dengan fikir. Ini dia semula jadi, tak payah fikir benda dia apa itulah keadaannya. Nah, bersalahan kelakuan yang pertama. Kelakuan yang pertama tadi dia fikir mana dia lawyer yang bagus ini, siapa yang boleh membahaskan hujah-hujah yang baik. Ha,
Cek dia siapa-siapa. Kapal sing. Oh, kapal sing dah mati. Tak ada ya. Ha, ya. Cari pula mana lagi. Anu. Oh, anaknya Gobin, apa? Gobin Dio. Ya. Ha, Gobin Dio. Boleh ke ni? Boleh ke ni? Ha, kita kena fikir dulu. Baru kita pilih dia sebagai wakil kita. Ha, yang ini, anak dengan mak ni, fikir ke? Tak ada. Dia otomatik je. Dia menyerah diri kepada maknya. Ha, macam itulah kita dengan Allah Ta'ala. Kita serah diri kita kepada Allah macam kanak-kanak kecil menyerahkan dirinya kepada ibunya. Ya? Yang ketiga, lebih tinggi lagi daripada yang kedua. Dia, lebih tinggi daripada yang kedua, lebih tinggi daripada yang pertama. Itu yang the highest level lah tu. Apa dia? Yang ketiga, apa? Iaitu lebih tinggi daripada yang kedua, iaitu bahawa adalah yang tawakal itu pada sisi Allah Ta'ala seperti orang yang sudah mati. Di hadapan tukang apa? Di hadapan tukang memandikan mayat. Tak mana nak dicorah-corah leh. Kalau dicorahnya dia panas, anda komplain ke dia? Ui, apa? Panas aku, ada tak? Oh, kalau dia komplain, aku betul lari tukang mandi mayat tu pun. Jadi, di mana saja dia nak corah-corah lah. Di mana saja dia nak usik-usik lah. Di mana tempat yang nak dibuka, dibukanya. Ya, di mana tempat nak ditutup, ditutup lah. Tak ada komplain langsung dari mayat. Ha, macam itulah orang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Menyerahkan diri dia 100% kepada Allah Ta'ala. Ha, baginya masa ini usaha dah tak relevan lagi. Ada usaha tapi tidak relevan sangat bagi dia. Ha, ya. Adalah bahawa ia tawakal itu kepada sisi Allah Ta'ala seperti orang yang sudah mati di hadapan tukang memandikan mayat. Atau seperti budak di hadapan ibunya mengetahui ia akan bahawa sebenarnya ibunya menuntut akan dia sekalipun tiada ia menangis. Ha, itu kepada mak tadi tinggi sikit pangkatnya. Ha, tapi yang lagi tinggi kepada daripada orang mati itu berhadapan dengan orang mandi mayat. Dan bahawa sebenarnya ibunya mendukung akan dia sekalipun tiada bergantung ia di tepi kainnya. Dan dia tahu didukung dia mak tu tadi pula gemuk dan dia ni dah. Ya? Hello je. Ngam-ngam je. Sedap je dia dukung dia maknya. Ha, itu kanak-kanak kecil tadi ya. Ha, dan bahawasanya ibunya menyusukan akan dia sekalipun ia tiada meminta ia akan dia. Ha, maknya nyusu je kan dia. Walaupun dia tak minta, walaupun dia tak teroyak, dia susukan dia maknya. Dia tahu maknya apa itu. Ha, ada pun rukun yang ketiga, maka pekerjaan, iaitu pekerjaan. Iaitu apa dia? Perbuatan. Sesungguhnya telah menyangka orang yang bodoh bahawa syarat tawakal itu meninggalkan usaha. Itu orang bingung. Ha.